بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwulu, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, Juga para pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Radio uh, Muslim Yogyakarta dan sekitarnya. Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Juga para ibu-ibu, para hadirat sekalian yang semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang saat ini kita memasuki silsilah nomor 42, yang bertema "Mengapa Anak Berbohong". Mengapa Anak Berbohong yang sekarang kita memasuki bagian yang kedua? Setelah pada e, pertemuan yang lalu kita membahas tentang bagian yang pertama dari judul "Mengapa Anak Berbohong". Hal ini perlu kita ketahui agar kita bisa mencari solusi yang tepat, agar kita bisa mencari solusi yang pas untuk mengatasi perilaku yang tidak baik di dalam diri anak kita, karena seringkali kita mengobati sesuatu tanpa kita mengetahui apa penyakit yang sedang kita obati tersebut. Ketika kita tidak tahu apa penyakitnya yang terjadi, adalah kita memberikan solusi yang tidak tepat. Kita memberikan obat yang tidak sesuai dengan penyakit. Akhirnya penyakitnya tidak sembuh karena obatnya tidak pas dengan penyakit yang sedang kita obati. Oleh karena itu, kita akan melanjutkan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak berbohong. Sebenarnya ini bukan hanya anak saja, termasuk yang lainnya. Ketika kita mengetahui apa penyebabnya, maka dengan izin Allah kita akan menemukan apa sebenarnya solusi yang pas untuk menangani penyakit tersebut. Uh, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas faktor yang pertama dan yang kedua, yang menyebabkan anak berbohong. Kali ini kita akan melanjutkan faktor yang ketiga dan yang keempat dengan izin Allah, Zewechel. Yang ketiga, yang membuat anak itu berbohong adalah sebagai sebuah gurauan, alias bercanda. Dan ini di negeri kita tentu banyak ya orang yang berbohong dengan tujuan untuk bercanda. Bahkan dijadikan sebagai sebuah profesi. Nopo niku menjadi lawak. Ya. Kita perhatikan coba di lawak-lawak itu jujur atau banyak bohongnya banyak bohongnya, ya, banyak bohongnya. di dalam negeri kita dijadikan sebagai sebuah e, profesi ya, yang menghasilkan uang yang cukup besar, ya, menghasilkan uang yang cukup besar sehingga orang-orang berlomba-lomba bahkan dilombakan, ya, dilombakan untuk mencari orang-orang yang berbakat di dalam berbohong, ya, punya bakat berbohong. Ya, maka, ini perlu kita waspadai, ya. perlu kita cermati. Jangan sampai kita terbiasa untuk berbohong, walaupun tujuannya bercanda. Makanya, di dalam agama kita yang namanya bohong itu tidak bisa ditolerir, sekalipun tujuannya bercanda. Maka, di dalam agama kita, entah serius atau bercanda tetap yang namanya bohong itu hukumnya dilarang di dalam agama kita. Nah, kadang-kadang anak itu berbohong tujuannya bercanda. Maka kalau kita tahu bahwa anak itu berbohong tujuannya adalah bercanda, maka kita pun mengatasinya pun harus sesuai dengan maksud dia berbohong. Ah, sebelum kita menjelaskan bagaimana solusi menghadapi anak yang berbohong karena bercanda, kita perlu mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam adalah sosok yang enak bergaulnya. Maka Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam pun juga kadang-kadang bercanda. Ya. Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam terkadang beliau bergurau. Jadi Nabi itu enggak serius terus. Mungkin ada yang mengira bahwa Nabi s.a.w. adalah sosok yang serius terus ketemu sama orang itu sampai kening beliau berkerut-kerut seperti itu enggak Nabi SAW juga kadang bercanda makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa para sahabat pernah bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasul engkau juga bercanda bersama kami maksudnya mereka bertanya kok kamu bercanda wahai Rasul mungkin dianggapan di benak mereka mungkin ya namanya Rasul masa bercanda Rasul kan serius gitu sebagaimana sekarang kita melihat ada ustadz atau ada pejabat uh, kok bercanda nggak pantas masa ustadz bercanda gitu nah, nah para ada sahabat yang bertanya kepada Rasul ya Rasulullah inna katuda Rasul engkau kok mencandai kami engkau berguru dengan kami Nabi SAW Alaihi Wasallam pun menjawab, iya betul, saya bercanda. Illa anni la aqulu illa ya. Hanya saja kalau bercanda saya itu tidak pernah kecuali berkata jujur. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al Albani. Jadi di sini Nabi kita S.A.W Alaihi Wasallam memberikan sebuah batasan, ya. memberikan sebuah etika di dalam bercanda bahwa bercanda silahkan, akan tetapi tidak boleh kita bohong. Makanya Nabi kita SAW, alaihi wasallam beliau tetap bisa bergaul dengan para sahabatnya dengan pergaulan yang luas. Nabi SAW pergaulannya tidak kaku. Nabi SAW alaihi wasallam enak bergaulnya. Orang merasa enjoy ketika duduk beserta Nabi SAW. alaihi wasallam. Karena Nabi SAW alaihi wasallam pintar membawa diri. Beliau mencairkan suasana dengan candaan. Akan tetapi candaan Nabi SAW... alaihi wasallam tidak mengandung unsur dusta. Ini bedanya. Di antara perbedaan canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia yang lainnya, terutama anak orang-orang biasa kayak kita itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bercanda itu tidak membawa unsur-unsur kebohongan. Selalu Nabi SAW itu jujur di dalam candaannya. Ini yang kadang-kadang kita agak kesulitan atau banyak di antara kita karena belum terbiasa dia kesulitan untuk mempraktekkan ini. Seakan-akan kalau canda jujur terus nggak ada bohongnya itu kayak nggak ada apa ya nggak asyik katanya. Nah ini yang harus kita perbaiki. Nabi kita SAW Alaihi Wasallam beliau bercanda akan tetapi beliau tidak pernah melakukan dusta. Jadi canda yang pakai etika nah di zaman kita ini canda ini kadang-kadang uh, tidak tidak sudah menabrak banyak etika mulai dari bohong ya kemudian non sewu ya kadang-kadang canda-canda itu uh, menjurus kepada hal-hal yang sifatnya nopo jorok, ye. canda yang sifatnya bau-bau pornografi ya yang seperti ini nggak bisa dibenarkan di dalam agama kita walaupun itu kemudian pada ketawa Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW secara tegas sekali mengatakan وَيِّلٌ lilladhi kata Nabi SAW celakalah orang-orang yang ngomong kemudian dia bohong supaya orang-orang pada ketawa celaka kata Nabi SAW orang yang ngomong ya maksudnya ngomong, banyak ngomong kemudian dia bohong supaya orang-orang pada ketawa summa lahu, lahu. kata Nabi SAW. Celaka orang ini dan celaka Subhanallah. Dan inilah yang kita lihat kan, orang ngomong gitu kan, menyampaikan sebuah komedi. Akan tetapi yang dia sampaikan ini bukan sesuatu yang real. Dia ngarang, ya. ngarang sesuatu alias bohong. Ya. Mengatakan si A melakukan itu padahal tidak, mengatakan si B telah berkata anu padahal tidak, ini kan bohong. Maka didoakan oleh Nabi S.A.W. dalam kecelakaan tiga kali Nabi S.A.W. mendoakan orang tersebut. Maka dari sini kita harus waspada. Bahwa di dalam agama kita, canda itu diperbolehkan. Akan tetapi canda itu jangan sampai canda tersebut membuat orang ketawa akan tetapi dengan perkataan yang bohong. Nah, kalau membuat orang ketawa canda ya tidak apa-apa. Akan tetapi jangan sampai dengan cara-cara bohong. Jangan sampai dengan cara-cara dusta ini yang tidak dibenarkan di dalam agama kita. Makanya dari sini Nabi SAW saya akan bawakan contohnya canda-candanya Nabi SAW. Beliau pernah e, memanggil Anas Ibnu Malik, yaitu salah satu dari sahabat Nabi SAW yang sering membantu beliau. Nabi SAW kadang-kadang memanggil Anas Ibnu Malik dengan perkataan beliau, Wahai yang punya dua telinga, wahai yang punya dua telinga, kalau orang... Memikirkan ya uh telinga saya kok ada dua ya Ya betul kan kanan dengan kiri gitu loh Kemudian Nabi SAW ini diriwayatkan dalam sebuah hadis Abu Dawud dan tersahih sahih Oleh uh, Adhiyah Al-Makdisi dan juga Al-Albani nah. Kadang Nabi SAW juga mengatakan uh, Kepada salah seorang sahabatnya Ayo kamu naik sama saya Tak naikkan anak onta nah, Ikut sama saya tapi kamu naik anak onta ya Maka orang tersebut mengatakan loh Wahai Rasul, anak onta masa bisa dinaiki, loh. Yang dewasa ini kan juga anaknya onta. Nah, cuman anak onta yang sudah apa? Yang sudah dewasa. Jadi Nabi SAW mengajak orang untuk ber -ber berguru, akan tetapi gurunya tidak bohong. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang wanita tua. Nah, Wahai Rasul, saya bisa masuk surga, enggak? Kata Rasul, enggak bisa, enggak ada wanita tua di surga. Kasihan sekali toh Mbah Mbah ini. Mbah nah, Mbah enggak bisa masuk surga. Akhirnya orang wanita surga nangis pergi. Ya Allah saya nggak bisa masuk surga gimana? Alangkah ruginya saya. Kok hidup sampai tua enak ya yang mati? Ketika ketika mudanya. Ya. Nabi saw. Ketika melihat wanita tua itu mbah mbah tadi itu nangis, akhirnya dipanggil Nabi saw. Diceritakan wahai wanita tua Wahai mbah sesungguhnya kalau orang sudah tua itu nanti di surga akan menjadi muda lagi. Ya. Ini saya ini buah mbah niki ya nanti mbah mbah itu nanti di surga itu berubah menjadi nopo berubah menjadi gadis yang rupawan yang cantik jelita nah, yang sudah ompong ompong itu nanti masya Allah itu di surga itu ya ini candaan Nabi saw jadi Nabi saw bercanda akan tetapi beliau tetap jujur Nabi nggak bohong ya. Nabi nggak bohong bahwa di surga itu nggak ada mbah mbah Nabi nggak bohong Memang kenyataannya seperti itu, akan tetapi, akan tetapi bukan maksudnya bahwa orang yang tua itu nggak akan masuk surga. Maksudnya mereka kalau memang soleh soleha akan masuk surga. Cuman nanti di surga mereka akan disulap berubah lagi menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Inilah canda-canda Nabi saw. Makanya kalau misalnya kita ketemu sama anak kita, kemudian dia bercanda. Kemudian candanya itu isinya adalah bohong, alias dia bohong dengan maksud bercanda, maka di sini kita harus berusaha untuk memperbaiki perilaku yang tidak baik tersebut. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara mengatasinya adalah dengan tidak mendorong anak untuk berbohong. Nah ini orang tua biasanya kadang-kadang orang tua memberi contoh dan itu mendorong anak untuk bohong. Misalnya orang tua mengatakan ayo. Uh, sambil bercanda kepada anaknya, ya, dengan bercanda dengan candaan yang bohong, misalnya, "Awas, nanti di sana ada apa?" Gitu loh. Uh, nanti di sana ada pocong, maksudnya bercanda kepada anak. Akhirnya anak pun seperti itu, kepada adiknya pun nakut-nakuti dengan cara yang seperti itu juga. Maksudnya bercanda, yeah. padahal sebenarnya dia telah berbohong yeah. atau menyembunyikan mainan anaknya. Yeah. Wah, mainannya sudah rusak, sudah hilang. Uh. Dicuri sama orang, pengennya bercanda. Padahal dia bohong. Nah, yang seperti ini, tanpa dia sengaja, dia mendorong anak untuk berbohong karena dia mencontohi anak tersebut untuk berbohong, walaupun maksudnya bercanda. Maka, anak kalau misalnya sudah mulai berbohong dengan tujuan bercanda, kita harus koreksi diri kita. Jangan-jangan kita ini telah mencontohi anak berbohong. Walaupun maksudnya bercanda. Maka untuk mengatasi kondisi seperti ini, kita sebagai seorang tua, kita sebagai orang tua jangan kita mencontohi anak untuk berbohong walaupun maksudnya bercanda. Ini yang pertama. Berikutnya di antara cara mengatasi anak yang suka berbohong walaupun maksudnya bercanda adalah kita tidak perlu tertawa. Ya. Tidak perlu tertawa karena gurauan atau humor seperti itu. Jadi, kalau misalnya anak ini bercanda tapi bohong, kita nggak usah respon gitu loh. Kenapa? Kalau kita respon, dia tambah-tambah semangat. Dia wah, besok saya akan gini lagi mencari lagi bohong, apa candaan bohong yang lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua, karena kita biarkan anak seperti itu, bahkan kita motivasi dengan tertawanya kita ya kita hargai dalam tanda kutip candaan dia dengan kita tertawa padahal dia itu bohong akhirnya besoknya dia akan terus berbohong dan berbohong nanti lama-lama bukan hanya berbohong dengan motif bercanda nanti lama-lama dia akan serius dalam bohongnya naudzubillah dzalik <tik> oleh karena itu wahai para orang tua kalau seandainya kita telah menemukan anak kita ini bercanda ya kalau kita temukan anak ini berbohong karena motif canda, maka kita harus waspada. Kita perlu ingatkan tentunya dengan cara yang baik, ya. Tentunya dengan cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang kasar, bukan dengan bahasa-bahasa yang ketus, sehingga anak itu tetap merasa dihargai oleh orang tuanya. Karena tentu maksudnya baik, ya. Maksudnya maksudnya si anak uh, maksudnya si anak itu baik. Dia pengen. Membuat suasana menjadi cair, membuat suasana menjadi ceria. Maksudnya baik, akan tetapi e, karena caranya yang tidak baik, maka kita perlu tegur. Nah, kita perlu tegur dengan cara yang baik pula. Kenapa caranya yang baik? Karena maksud dia baik. Yeah. Maksud dia baik, tapi caranya jelek. Nah, maka kita tegur dengan cara yang baik, yeah. nah, supaya apa? Supaya dia merasa dihargai, keinginan dia untuk berbuat baik. Akan tetapi, karena caranya yang tidak baik, kita tetap tegur dia supaya dia tidak kebablasan di dalam cara-cara yang tidak baik tersebut. Ini adalah sebab yang ketiga, kenapa anak berbohong karena dia jadikan bohong itu sebagai gurauan atau sebagai media bercanda. Yang keempat, yang membuat anak itu suka berbohong, dan ini sering kejadian. Adalah karena anak ingin menghindari hukuman, yeah. karena anak ingin menghindari hukuman dan mencari keselamatan. Ini sering sekali terjadi: yeah. anak berbohong karena dia tidak ingin dihukum. Contoh, misalnya kita temukan anak ini bero, uh, anak ini kita tahu, anak ini memecahkan pot, misalnya memecahkan apa pot pastikan dia takut nih, nah, apalagi misalnya potnya itu pot yang mahal misalnya, dia takut, ya karena dia takut seperti itu, maka dia berusaha mencari alasan, mencari akal supaya dia nggak dihukum. Akhirnya dia bohong, nah. akhirnya dia bohong. Dia ditanya sama orang tuanya loh ini siapa yang mecahin pot, kamu ya, enggak, anu tadi ada kucing lewat. Nah. Akhirnya yang jadi kambing hitam apa? ya kucing hitam bukan kambing hitam <gantan> yang disalahkan akhirnya kucingnya yang disalahkan akhirnya kucingnya kenapa karena anak takut dihukum dan ini kejadian sering bukan cuma di rumah di sekolah juga seperti itu ya misalnya ada anak katakanlah ya misalnya ada anak dia menumpahkan apa gitu di sekolahan ya, atau misalnya ada anak misalnya merusak apa di sekolahan nabrak apa gitu dia pakai sepeda, terlalu kencang. Misalnya, dia mainan sepeda, kemudian nabrak apa ya di sekolahan, sehingga rusak. Ya. Maka, supaya dia nggak dihukum, dia berusaha untuk mencari alasan, uh, untuk mencari akal. Gimana caranya supaya nggak dihukum? Akhirnya, dia bohong. Temennya yang tidak bersalah, dia katakan dia bersalah. Nah, yang seperti ini, bagaimana cara mengatasinya? Ya, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita harus memperhatikan metode kita di dalam mendidik anak. Ya. Kita metodenya bagaimana dalam mendidik anak kita. Kalau misalnya kita terbiasa di dalam mendidik anak kita, kita sangat tergantung kepada hukuman fisik, dikit-dikit ya. cubit, dikit-dikit jewer, dikit-dikit pukul. Ya. Kalau kita terbiasa dengan metode seperti ini, Terbiasa untuk memberikan hukuman fisik, sedikit-sedikit hukuman fisik. Sedikit-sedikit cubit, sedikit-sedikit jewer, sedikit-sedikit pukul. Kalau kita terbiasa dengan cara seperti ini. Atau kita terbiasa untuk sering berteriak. Ya, memarahi anak dengan suara yang tinggi. Maaf nih, kadang-kadang kalau orang tua marah itu sampai tetangga juga apa? Tahu. Bagaimana itu, Bu? kata nah, kalau orang satu rt belum dengar itu rasanya belum marem nah, kalau kita terbiasa untuk seperti itu ya maka ini sulit untuk menanganinya ya kenapa karena anak itu takut ya anak itu kepada orang tuanya itu bukan hormat tapi anak itu takut kepada orang tuanya ustadz itu kan manjur ustadz buktinya kalau saya teriaki seperti itu, ya, pokoknya kalau suaranya sudah mengalahkan suaranya Tarsan, ya, suaranya sudah mengalahkan sampai kedengar di ujung kampung, itu anak saya takutnya luar biasa, Ustaz. Oh, gitu ya. Terus jadi nurut. Iya, Ustaz, nurut. Iya, nurutnya sekarang. Kenapa? Karena dia fisiknya lemah. Sedangkan panjenengan sekarang fisiknya apa? Kuat. Nah, no, iyalah, wajarlah yang namanya anak, anak kecil. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Namanya anak kecil, ya. Anak yang kecil ya lemah, biasa. Anda karena sudah dewasa, Anda kuat. Iya, sekarang. Tunggu nanti. Kapan? Nah, 20 tahun lagi. Tunggu 20 tahun lagi. Ketika anak, usianya sudah tambah besar, Tubuhnya tambah kuat, sedangkan kita sebagai orang tua tambah, tambah lemah. Nah, yang dulu kita ini, masya Allah, ya badannya kuat, ya semakin tambah umur, semakin bungku, semakin lemah. Nah, tunggu itu saatnya anak akan balas dendam. Nauudzubillahimin, Maka kekerasan yang berlebihan itu hanya akan menanamkan perasaan dendam. Oleh karena itu, ketika kita ingin supaya anak kita jujur, saat kita tahu bahwa motivasinya adalah takut hukuman, maka kita harus merubah pola pendidikan kita. Yang tidak harus selalu memberikan hukuman kepada anak. Ya. Justru kita berusaha untuk, menerap, untuk menerapkan sistem ya, kepada anak kita bahwa segala sesuatu itu ada resikonya. Yeah. Perbuatan baik ada resikonya, perbuatan buruk juga ada resi resikonya. Perbuatan baik resikonya dia akan dipuji, akan diberikan hadiah, akan disayang. Perbuatan buruk ada resikonya, ya, dia akan mendapatkan hukuman dia akan mendapatkan nasihat dan seterusnya. Maka dari sini anak dari kecil sudah dibiasakan seperti ini. Nak kalau kamu jujur, nanti kamu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan balasan dari orang tua. Kalau kamu jujur nak, walaupun kamu salah, yang penting kamu jujur, orang tua tidak akan menghukum kamu. Ya. Yeah. Nah inilah yang seharusnya kita jelaskan kepada anak. Atau kalau misalnya kita katakan nak kalau kamu tidak jujur kamu bersalah resikonya kamu harus minta maaf kamu memperbaiki perbuatan ini di masa yang akan datang nah ketika anak sudah dibiasakan seperti ini tidak melulu apa-apa hukuman apa-apa hukuman maka satu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala anak akan terbuka ya anak akan terbuka untuk menceritakan kejadian yang hakiki misal contoh kayak gini ya eh, anak lagi dilatih untuk berpuasa Anak lagi mulai dilatih untuk berpuasa, walaupun belum wajib ya, kadang-kadang anak TK gitu kan Itu kan belum wajib puasa kan sebenarnya, anak SD kelas 1 itu kan belum wajib puasa Kita ingin membiasakan anak itu puasa Hari pertama Dia berpuasa, Alhamdulillah dia sahur Maka kita hargai, kita apresiasi, Alhamdulillah kamu sudah uh, apa uh, Mau sahur ya, Padahal sahur itu kan Masya Allah ya, kita sendiri sebagai orang Yang sudah dewasa orang tua itu kalau sahur itu rasanya makannya gimana? Ogah-ogahan kan nah, Orang bangun tidur kok suruh, -suruh makan itu kan ogah-ogahan ya Kita kadang-kadang sampai bikin lauk yang enak pun kadang-kadang juga ogah-ogahan Anak kita mau bangun sama kita Oh bagus ini, kita apresiasi Alhamdulillah anak kita mau bangun Setelah itu dia pernah ke sekolah dia sudah punya kebiasaan, ya. ketika nggak puasa itu suka lari-lari ke sana kemari, kesana sana kemari, lari-lari. Nah, ini dia lupa hari pertama puasa dia lupa dikira nggak puasa akhirnya dia lari ke sana kemari ke sana kemari setelah lari rasa apa haus oh, capek akhirnya dia membatalkan puasanya beli es atau beli apa beli minuman di warung yang ada di sekolahan nah ketika pulang kita tanya gimana nak puasanya batal atau tidak Anak ini kan takut kan, dia kan tahu dia ini sudah apa? Batal puasanya. Ada sebagian anak supaya nggak dihukum sama orang tuanya dia bohong. Nah inilah yang harus kita kita harus berusaha untuk mengatasi ini. Maka pertanyaan kita kepada anak adalah gimana? Insya Allah eh, nggak 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 putuskan puasanya? Nah, anak sudah mulai e, e, e. Nah kalau sudah A -E, A -E itu tandanya apa e, tandanya batal ini e, kalau sudah A -E, kalau nggak batal ya oh, nggak mantap gitu yang namanya orang bohong itu dia akan ketahuan nun sewu sampai kucing saja kucing nih ya kucing itu kalau habis nyuri Ngelihat kita gimana takut Iya nggak coba kalau misalnya kucing nggak nyuri kita lewat dia nyantai saja tidur-tidur aja Loh, kucing saja punya perasaan, apalagi apa? Apalagi manusia. Ya. Kalau misalnya anak sudah uh, 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 kayak gitu, ah, ini berarti anak ini ada sesuatu. Ini maka saya tuh orang tua, supaya anak tetap jujur, dia harus lembut. Nah, dengan penuh senyum, dia tanyakan, "Kenapa batal ya?" Tadi ya, nah, sambil senyum-senyum, kita senyum sama dia, "Kenapa ya batal ya?" Akhirnya dia dengan berat hati dia mengatakan iya. Berarti dia jujur. Dia jujur, ya. Jujur mengaku batal. Ini harus kita apresiasi, bukan kita apresiasi batalnya, tapi kita apresiasi apanya, kejujurannya. Ah. Supaya dia jujur, kalau kita keras dia akan semakin takut, ya. Misalnya dia dia sudah mulai menunjukkan gelagat kayak tadi a, a, a o, sudah sudah ada gelagat dia ingin mengatakan dia batal. Kemudian kita tekan, wah, iya batal ya. Oh, ketahuan kamu itu batal gimana sih anaknya bapak, anaknya ibu kayak gini sudah diomongin tadi supaya wah semakin begitu kan dia akan semakin berpikir bagaimana supaya gak dihukum akhirnya dia bohong enggak enggak ya Padahal kita bisa mencium bau, dawet di mulutnya. Enggak. <tuh> Kenapa kalau dia bohong karena takut? Ya. Makanya kalau misalnya anak sedang seperti itu, kita berusaha untuk bertanya dengan cara yang lembut, supaya anak mau berjujur, mau jujur dia. Kalau dia jujur, kita apresiasi. Ya. Kita katakan, Alhamdulillah, uh, anakku kamu sudah mau jujur. Bapak ibu seneng kamu mau jujur, akan tetapi keesokan harinya, kalau bisa diteruskan puasanya. Kenapa kok kamu tadi bisa sampai batal puasanya? Kita ajak anak untuk dialog. Orang tua yang suka mengajak anaknya untuk dialog, inilah yang membuat anak itu merasa dihargai dan dia tidak terlampau takut kepada orang tuanya. Maka kita ajak dialog, kenapa tadi kok bisa batal? Iya, tadi Pak, saya tadi di sekolahan kayak gini. Saya biasanya main-main, lari-lari ke sana kemari. Tadi saya lupa, saya tadi lupa lagi puasa, lari ke sana kemari. Oh, begitu ya. Nah, supaya besok nggak haus lagi, gimana caranya? Nah, kita ajak dia untuk berpikir. Dia, kita ajak dia untuk mencari solusinya. Dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi nggak harus kita tuh harus, Tuding, didikte, kamu harus seperti ini supaya. Enggak, kita ajak anak untuk berkembang pikirannya. Nah, kita tanya. Supaya besok enggak batal lagi gimana caranya? Anak berpikir, oh iya kalau besok berarti supaya enggak terlalu capek, saya mainannya dikit aja. Oh iya betul, bagus kalau kayak gitu. Besok diingat-ingat ya, besok kamu masih puasa. Berarti kalau besok kamu main-main sekolahan, enggak apa-apa. Akan... Tapi jangan lari-lari, mainan yang biasa saja nah seperti inilah yang kita inginkan supaya anak itu tidak uh, tidak uh, bohong walaupun maksudnya adalah untuk menghindarkan diri dari hukuman kemudian juga kalau memang kita akan menjatuhkan hukuman kepada anak kita maka kita jatuhkan hukuman itu dengan adil ya jadi jangan sampai hukuman itu melebihi kadar kesalahannya ini kadang-kadang masalah-masalah biasa ya ada air tumpah karena anak ini kan kadang-kadang orang tua ini kadang-kadang terlalu berlebihan, ya. Cuma numpahkan air saja dihukum dengan sapu, maksudnya dipukuli dengan apa? Dengan sapu. Itu kan berlebihan. Ya. Anak misalnya mainan air di kamar mandi, itu biasa nggak bu? Wajar nggak bu? Wajar namanya anak kecil ya suka mainan air, ya. Maka kita nyinggungnya dengan cara yang baik. Kalaupun kita akan menjatuhkan hukuman, kita kasih hukuman yang baik. Misalnya kalau misalnya anak itu suka menumpahkan air, maka kita kasih hukuman dia apa? Kita kasih hukuman dia supaya mengelap air tersebut. Ya, kita bantu ambilkan lapnya dia yang ngelap. Sehingga dia punya tanggung jawab, enggak harus kita jewer, enggak harus kita marahin, enggak. Ini insya Allah dengan seperti ini kita akan bisa membantu anak untuk menghindari perkataan-perkataan dusta yang disebabkan karena takut untuk dijatuhi hukuman oleh orang tuanya. Ini yang dapat kami sampaikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan, e, bagaimana supaya menumbuhkan kesadaran anak akan wajibnya sholat? Ketika sholat itu, gak usah, gak usah disuruh, gak usah apa, disuruh dia berangkat sendiri. Itu bagaimana caranya? Yang namanya kesadaran itu akan muncul dengan pembiasaan. Kesadaran itu akan muncul dengan apa? Pembiasaan. Makanya, perhatikan Nabi SAW mengatakan muru auladakum suruhlah anak kalian untuk sholat muru auladakum bisolati perintahkan anak kalian untuk sholat berarti ini ada usaha nah, kemudian nabi usaha dengan perintah dan juga nabi saw mengusahakan anak terbiasa dengan dibawa anak itu ke masjid nah, walaupun mungkin usianya belum tujuh tahun dengan syarat tidak mengganggu yang lainnya makanya nabi saw pernah membawa cucunya yang bernama umamah yang bernama siapa? Umamah dibawa oleh Nabi SAW ke masjid. Al Hasan dan siapa? Al hussein dibawa ke masjid. Jadi memang harus ada pembiasaan. Gak ada sesuatu yang sifatnya instant, tuing. Nah, sim salabim. Nah, ujuk langsung jadi rajin ke masjid. Gak ada. Ya. Jadi memang harus ada pembiasaan. Nah disinilah yang kadang kadang orang tua ketika membiasakan anak. Ini yang kadang-kadang orang tua nggak sabar diomongi ping bulan baru rak bay mau masjid kan orang seperti itu kan lalu ping bulan balik ping pira sih ah ping telu ping papat bulan balen ke beriwe ya. jadi sampai terus terusan kita bahkan sampai Nabi saw mengatakan wadribuhum alaiha wahum abna wa ashrin kalau sampai usia 10 tahun kok anak tersebut ya, belum mau ke masjid eh, belum mau sholat juga maka pukul ini kan ada ketegasan Nabi saw berarti ini menunjukkan adanya Konsistensi yeah. adanya kesinambungan di dalam mendidik anak terus-menerus, yeah. maka disinilah kewajiban orang tua. Ketika kita sudah sering seperti itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terbiasa. Makanya, ada ungkapan "Allah bisa" karena apa? Karena biasa. Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan anak untuk sholat berjamaah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak akan terbiasa. Saya kadang-kadang ngecek ya karena setiap waktu azan kan sama gitu ingatkan 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 suatu saat ketika sudah sering seperti itu saya tidak ingatkan saya berangkat ke masjid tanpa saya ajak anak saya saya pengen tahu apakah e, Pembiasaan ini sudah mulai kelihatan hasilnya alhamdulillah ternyata ketika berangkat ke masjid saya salam anak sudah ada di belakang oh berarti Alhamdulillah sudah ada apa? Sudah ada benih-benih kebiasaan itu muncul. Nah kalau sudah seperti itu kita harus apresiasi anak, nah, kita puji anak. Oh masya Allah ya tadi uh, kamu ke masjid ya, nggak usah disuruh sama bapak kamu ke masjid masya Allah. Bapak suka yang seperti itu. Jadi harus ada seperti itu. Suatu saat kita ingin ngecek. Iya. Kalau ternyata dicek ternyata anak itu nggak ke masjid. Nah, berarti ini berarti belum berhasil pembiasaan kita. Maka kita teruskan lagi sampai berhasil. Dan tentu didukung dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala uh, agar anak-anak kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ini penting ini. Karena uh, hidayah itu ada di tangan siapa? Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Iya. Yeah. Kalau misalnya anak sudah janji dengan janji sesuatu, misalnya dia janji kayak tadi misalnya, kamu dikasih uang tapi buat jajan tapi setelah jajan kamu cepat pulang tidur. Kemudian ternyata anak tidak memenuhi janjinya, maka di sini orang tua perlu bertanya terlebih dahulu kepada anak. Kenapa kok tadi tidak menepati janji? Ya, karena bisa jadi dia mungkin di jalan ketemu temannya, temannya mungkin e, membutuhkan bantuan. Dia kan ada kemungkinan seperti itu. Maka kita perlu tanya, kenapa tadi? Uh, sudah mengatakan seperti ini, ternyata kamu tidak memenuhi. Kalau dia punya alasan dan alasannya bisa dibenarkan, ya kita maklumi. Tapi kalau misalnya ternyata alasannya tidak bisa dibenarkan, dia mainan, dia ini dan sebagainya, kita ingatkan anak tersebut, ya besok-besok. Kalau kamu berjanji, harus ditepati karena itu perilakunya orang yang beriman. Kalau orang yang berjanji menepati janjinya, akan disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak menepati janji akan dibenci sama Allah. Kalau kamu dibenci oleh Allah, minta apa-apa sulit nanti. Ya. Jadi anak itu kita tegur karena kalau itu dibiarkan khawatirnya akan menjadi sebuah apa? kebiasaan yang jelek. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau anak mengatakan, uh di sana ada genderuwo. Nah, tergantung ini bercanda atau beneran. <laughs> ini bercanda atau beneran. Kalau bercanda ya diingatkan. Ya, kalau bercanda ternyata dia bercanda untuk nakut-nakuti kita ingatkan. Bahwa itu tidak boleh. Seperti yang tadi saya sampaikan lah. Seperti yang tadi saya sampaikan di muka, bahwa e, kalau anak bercanda dengan cara bohong, maka kita jangan kita hargai, maksudnya jangan kita ketawa gitu loh. Jangan kita apresiasi canda dia yang mengandung unsur kebohongan ini. Nah, kemudian kita nasihati supaya menghindari bohong. E, kemudian, kalau misalnya ternyata dia bukan bercanda, tapi dia mungkin lihat beneran apa yang diistilahkan di zaman kita dengan anak indigo dengan anak apa indigo yang katanya bisa ngeliat apa lewat setan ya melihat kejadian masa di masa yang akan datang nah ya seperti ini ini bukan kelebihan ya jadi kalau misalnya ada anak indigo ini bukan kelebihan ini kekurangan nah ini sebagian orang menganggap oh ini punya indera keberapa ketujuh <laughs> punya indera keenam ini orang ini ini bukan kelebihan, saya katakan. Itu kekurangan. Ya. Kekurangan yang harus diobati. Ya. Nah, sekarang kan di dibawa ke televisi, kemudian diwawancarai, ya. Kemudian uh, ada orang ada masalah datang ke situ. Ini kekurangan yang harus diperbaiki. Ya. Kekurangan yang harus diperbaiki dan diobati. Bagaimana mengobatinya? Dibacakan Al Quran. Ya. Dibacakan Al Quran di ya karena yang seperti itu biasanya karena ada unsur-unsur makhluk lain yang numpang di tubuh anak tersebut. Nah, alias jin dan setan. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukanlah untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau misalnya dia e, dianggap tahu apa? weruh sedurung apa? winarah. Nah, orang Jawa mengatakan weruh sedurung winarah. Tahu kejadian yang akan datang. Nah, bisa meramal. Nanti kalau ketahuan anak ini bisa seperti itu yakin nanti lama-lama orang pada pada datang ke situ, ya. nanti lama-lama jadi dukun dia, dukun cilik nanti, cilik-cilik sudah jadi dukun apalagi apalagi gedenya nanti, nahudubillah, Itulah yang diinginkan oleh setan, yang diinginkan oleh setan adalah menyesatkan bani Adam. Oleh karena itu maka dari sini kita perlu uh, memperhatikan hal-hal tersebut. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai itu dianggap sebagai sebuah kelebihan. Katakanlah itu kekurangan, dan kita harus obati kekurangan tersebut. Ya, yeah. silahkan. Bagaimana seandainya ada orang tua yang mendidik anaknya supaya jujur, akan tetapi ternyata yang ngajari untuk bohong itu siapa? Teman-temannya. Disinilah pentingnya kita mengarahkan anak-anak untuk memilih teman yang baik. Ini masih bagian tanggung jawabnya orang tua. Jadi nggak bisa orang tua mengatakan yang ngajari bohongkan teman-temannya. Berarti saya nggak ada tanggung jawab. Enggak. Nah, orang tua itu punya kewajiban untuk mengarahkan anak memilih teman yang baik. Maka di sini orang tua perlu memberikan rambu-rambu pertemanan. Orang tua perlu menjelaskan kepada anak siapa di antara teman-teman kamu yang layak dijadikan teman, siapa yang tidak. Nah, nah di sini tugasnya orang tua. Dan ini harus terus diawasi. Ya. Kalau misalnya anak kita sudah jelaskan nih, kita sudah jelaskan teman yang bisa dijaga teman tuh yang punya kriteria seperti ini, orangnya rajin, sopan, rajin beribadah, ya santun, ya jujur. Teman-teman nah, yang nggak layak ini teman yang nakal, yang suka ninggalkan sholat, yang suka bohong, yang suka ini. Nah, setelah kita berikan rambu-rambu seperti itu, maka kita lihat berikutnya gimana? Apakah anak itu sudah memahami apa yang kita sampaikan atau belum? Kalau ternyata dia sudah bisa memilah memilih, kita tanya kira-kira siapa di antara teman-temannya gini. Kemudian kita cari tahu. kita juga perlu peduli untuk mengetahui karakter teman-teman anak kita. Kita cari tahu kepada orang lain. Eh, si Fulan itu gimana orangnya? Atau kita tanya kepada guru yang ada di sekolahan. Ya, kalau memang itu teman di sekolah, kita tanya guru kepada sekolah. E, Pak guru, bu guru, ini ada, ini teman-teman anak saya ini namanya Fulan, Fulan, Fulan. Ini orangnya gimana? Ternyata ketika gurunya mengatakan, ih anaknya baik, 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 alhamdulillah. Berarti anak saya sudah bisa apa? Membedakan. Kalau ternyata yang disebutkan yang jelek-jelek, anaknya yang buruk-buruk akhlaknya, maka saya itu tugas orang tua untuk mengevaluasi. Gimana temannya? Gini, gini. Mulai diajak diskusi lagi. Nah, dijelaskan, oh si Fulan ini nggak bagus, si Fulan katanya gini, gini, dan seterusnya. Maka ini tugasnya orang tua untuk mengarahkan anak, membimbing anak, menuntun anak untuk menemukan teman-teman yang baik. Wallahu'alam. Silahkan. Ketika orang tua melakukan sesuatu yang jelek, maka anak itu tidak boleh membalasnya dengan sesuatu yang jelek pula. Begini, ada sebagian orang mengatakan, ngapain saya berbakti kepada orang tua saya? Lawang orang tua saya itu tidak mendidik saya dengan baik. Ini kan perkataan yang yang tidak benar. Atau contoh yang lebih gampang, ada seorang suami selingkuh. Na'udzubillahimin, imidhalim. Kemudian istrinya mengatakan, "Ah, suami saya suami saya juga bisa uh, suami saya juga selingkuh. Suami saya selingkuh. Emang saya nggak bisa selingkuh?" Akhirnya istri juga ikut apa? Selingkuh. Nauzubillahiminimal. Ini merespon yang tidak benar. Jadi kalau misalnya ada orang tua kurang bagus mendidik anaknya, berarti orang tua ini berdosa. Maka sebagai anak kita jangan membalas melakukan perbuatan dosa, karena kita pada hari kiamat nanti akan dipertahun ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajiban kita sebagai anak di dalam berbakti kepada orang tua. Kita bukan ditanya tentang kewajiban orang tua bagaimana mendidik kita. Jadi kalau misalnya orang tua kurang baik mendidik kita, yang tanggung jawab di hadapan Allah siapa? Orang tua bukan kita. Tapi kalau misalnya orang tua sudah tidak baik mendidik anak kita, kemudian kita membalas dengan tidak berbuat baik kepada orang tua kita, maka nanti kita dan orang tua kita sama-sama akan dituntut di hadapan Allah SWT. Terus bagaimana yang benar Ustaz? Yang benar, seburuk apapun orang tua kita, kita tetap berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa terbebas menghadapi tuntutan nanti pada hari kiamat. Kamu sudah dikasih orang tua, apakah kamu sudah mendidik dengan baik atau belum? Ini kita akan dituntut nanti di hadapan Allah Azza wa Maka dari itu, seandainya Anda menemukan orang tua Anda seperti apa yang Anda sebutkan tadi, maka kewajiban anak tetap anak tetap berbuat baik kepada orang tua. Dan tetap berusaha menghindari perkataan bohong semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun juga tadi kita sudah sampaikan bahwa bohong itu diharamkan di dalam agama kita. Kecuali kalau misalnya Anda takut, kalau misalnya Anda jujur nanti Anda akan bisa sampai dibunuh, na'udzubillah min itu lain masalah. Itu lain masalah. Kalau sekedar kemudian akan diomong yang gak enak ya, tetap saja bertahan dalam kejujurannya. adapun perilaku buruk orang tua, kalau memang sudah bisa memberikan masukan, dan tentunya dengan cara-cara yang bijak ya, misalnya dibawakan buku atau dibawakan majalah atau dibawakan uh, video kajian ya. ya, atau dengerin radio disetelin kajian supaya orang tua mendengarkan ya itu lebih baik lagi supaya bisa memperbaiki perilaku orang tua wallahu alam itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf ke segala kurangnya. kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh